Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Jona Sukma Channel ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Salam sehat, salam barokah dimanapun berada. Dan kali ini saya akan lanjut perjalanan dalam ngisi libur di hari Minggu ya teman-teman. Biar untuk refreshing seminggu kita kerja ya teman-teman. Dan tempat yang saya pilih hari ini adalah Kundong Ferry atau Kundong Madau teman-teman, yang kebetulan jarak tempuh dari domisili saya Sunle ke Kundong Madau sini itu kalau nggak macet cukup 15-20 menit tadi teman-teman. Naik bus nomor 23 langsung turun di terminal terakhir. Dan itu dekat sekali dengan kita buat KTP itu loh teman-teman. Ya pantainya di seberangnya ya. Seberang jalannya kita buat KTP itu teman-teman. Nah ini nuansanya ya. Walaupun pagi ini yang masih mendung ya, tetap mendung tapi lebih cerah dari kemarin karena matahari juga mulai nampak. Dan kalau kesini jangan lupa teman-teman kalau lagi mantai ya, pakai jaket dan syal karena anginnya agak kenceng ya. Jaga kesehatan itu kan lebih utama seperti itu. Bawa air hangat atau kopi atau makan makanan kecil itu jangan sampai lupa. Ini adalah bekal utama ya teman-teman. Sepanjang jauh memandang juga samudra ya, luas ya teman-teman. Mungkin banyak dari temanku di Kundong sini yang justru nggak pernah kesini, monggo kesini nyusul saya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir batin dan barokah di segala bidang juga ya teman-teman. Dan saling mendoakan dimanapun kita berada di daerah Hong Kong sini ya teman-teman. Suasana di sini cukup enjoy teman-teman, nggak rame ya, yang nggak berisik ya. Ini juga sebagai tempat pelabuhan sebetulnya ya, tapi di sisi kanannya ternyata nuansa untuk jalan-jalan itu ya nggak kalah menariknya teman-teman. Kita saksikan seperti ini ya. Di sini banyak juga orang lagi berolahraga dan tepian pantai ini terbuat dari kayu teman-teman ya. Jadi agak dingin lah intinya seperti itu. Matahari yang malu-malu di balik awan yo. Seperti itu hari ini. Ya wes gitu wae lah, nanti saya lanjut, saya review tempat yang lebih menarik. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Salam kompak selalu di segala bidang dan sukses selalu di segala bidang. Saling mendoakan lahir dan batin, sehat walafiat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.